Oke guys, selamat datang lagi di channel gua Argo Sembiring. Nah, di sini kita hanya seru-seruan lagi di game Sakura School Simulator. Nah, kalian bisa lihat sosok gue sekarang adalah menyamar menjadi perempuan cantik ya. Nah, di sini gue bakal buat judulnya apa ya? Kira-kira 24 jam jadi seorang ibu guys ya. Oke, kita di sini akan menjadi seorang ibu dan pastinya kita bakalan mengurusi seorang anak kecil atau bayi. Langsung saja kita bakalan bermain game ini. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe channel gua Argo Sembiring dan follow juga guys Instagram gua di @argo_birkem26. Nah, di sini gue bakalan mengurusi anak tetangga gua. Katanya itu dia lagi bobok, guys. Jadi kita bakalan deketin dia. Nah, ini kita rasakan menjadi seorang ibu, guys ya. Oh, di sini ada anjingnya, guys. Imut banget ya. Hai, 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 hai. Oh, kita cari kamarnya di mana, guys? Kita lihat. Oh, ternyata dia lagi tidur. Nah, gue tidur juga ah. Oke, di video sebelumnya gue juga udah pernah buat video seperti ini, tapi itu versi yang laki-laki guys, atau bapaknya. Sekarang versi yang perempuannya. Sama-sama tidur nih, jangan dong. Oke, nah sekarang bedanya adalah gue bakalan ngajak bayi ini atau anak ini untuk apa ya? Kita, dia lagi bubuk guys. Ya, oh kita gendong aja deh guys. Gue bakalan ngajak dia jalan-jalan pakai mobil gua guys. Eh, kok jadi dia yang tidur? Mana sih apa ini? Oh, kita apa ya? Jalan dong. Mana sih ini gendong gitu yang mana ya yang gendong? Oke, gue gendong guys. Seru juga sih main game ini guys. Buang-buang suntuk. Oke, gue bakalan bawa dia jalan-jalan menggunakan mobil gue guys. Ternyata mobil papa dia juga ada tuh, tapi lebih kerenan mobil gue guys. Oke, kita langsung aja. Nah, kita aja jalan-jalan guys. Nah, anak-anak itu sukanya kalau jalan-jalan itu dekat-dekat taman ya, atau dekat taman hiburan. Oke, kita menuju ke salah satu mana ya? Gue tuh mau ngajak dia ke kebun binatang, tapi gue lupa jalannya, guys. Arahnya kok kantor polisi sih? Ups, jangan deh. Oke. Sepertinya gue sih, wow, ternyata ada juga apa tuh guys, anak-anak di sini. Oke, alangkah baiknya kita juga ajak mereka guys supaya lebih ramai gitu. Oke, kita ajak juga mereka supaya ikut. Dan ada juga satu lagi, mana ya, satu lagi tadi guys. Oh, itu dia. Kita ajak juga dia guys supaya lebih seru. Oke, naik semua ke mobil, kita bakalan jalan-jalan. Ah, siap banget. Oke, yang kurang adalah tidak ada bapaknya di sini guys. Bapaknya jadi anak kecil. Kemana ya, gue juga lupa. Ke kebun binatang arah mana tuh guys? Mundur dulu deh. Kita tengok di map. Kesana ke pantai. Kebun binatang itu di, kita ke arah pantai aja deh ya. Pantai, pantai kesana guys. Oke, kita bakalan ke pantai aja supaya jalan-jalan. Wow, cara turunannya gimana tuh? Wish,
Sepertinya seru banget kalau kita jalan-jalan ke pantai. Cara turun naik mobil, oh ini dari sini guys. Oke, kita turun ya. Wow. Oh, ini ternyata tangga ya, bukan spesial untuk mobil. Asik. Ush. Apaan tuh di sana, guys? Oke, kita ke sana dulu ya. Kita lihat itu mercusuar ya. Namanya kok nggak salah tuh mercusuar. Kita lihat isi dalamnya, guys. Wah, lihat tuh. Oh, ternyata dedek bayinya di belakang, guys. Coba banget ya. Naik, guys. Waduh, 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 waduh. Waduh. Oke, kita jangan zoomkan supaya lebih santuy. Gue penasaran mercusuar itu, guys. Jalannya kemana ya? Oh, itu ternyata ada jalannya ke situ, guys. Ups. Kemana itu, guys? Dari sini ya? Oh, ternyata ya benar, guys. Dari sini. Kita bisa melihat mercusuar. Loh. Apa iya dari sini, guys? Sepertinya kita salah jalan, tapi ini ada jalan naik ini. Kita terobos aja ya. Ups, waduh. Bukan ke situ ya, guys. Kita salah jalan dan terjebak. Kita terjebak. Tadi perasaan gua. Waduh. Gagal liburan deh, guys. Gimana sih ini? Oke. Ups. Mercusuar tadi di mana ya, guys? Di sana ternyata kita salah jalan, guys. Kita bakal naik lagi. Wow. Aduh. Waduh, waduh. Ternyata ada dari sini, guys. Keluar coba deh. Nah, ternyata kalau ke sana itu kita jalan aja coba ya. Kalau jalan bisa sih, guys. Tapi iya, betul sekali. Ternyata kok ke situ tidak ada akses untuk ke mercusuarnya, guys. Nah, wah, ini si bocil-bocil gue itu ikut semua ya. Waduh, waduh. Waduh, mereka nyemplung juga, guys. Ih, kita harus hati-hati juga ini. Waduh. Waduh. Aduh, sih jadi kawat nih. Kita balik, guys. Kok endingnya kok begini ya? Untung dia bisa berenang, guys. Kalau enggak, gaswat. Kita pakai ini aja deh supaya biar cepet sampai. Oke, liburan kita kali ini. Ternyata kalau dari situ tadi kita langsung aja naik. Ternyata, wah, anak-anak gue, ya, bayi-bayi gue itu bisa berenang ya. Wow, kita sekarang berada di mercusuar. Kita tunggu mereka naik, guys. Mana si bocil-bocil gue itu? Kok nggak naik-naik mereka? Jangan-jangan tenggelam. Liburan di mercusuar, guys.
Nah, ini baru pertama kali gue lihat secara gimana ya, secara langsung juga sih bentuk mercusuar itu, guys. Tapi di sini nggak ada bola lampunya. Oke, kita tunggu. Wah, itu udah ada bocil gue satu. Ayo naik ke sini naiknya. Oke, yang perempuan sudah datang, yang bocil banget. Sepertinya dia tinggal di mobil. Nggak mungkin dia jalan ke sini kan, guys ya. Gue memang parah banget ya. Masa gue tinggalin bayi gue sendiri. Tapi terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Seru-seruan aja, walaupun gak seru, diseru-seruin aja guys ya. Karena gue hanya buang suntuk aja main game ini supaya apa ya, supaya enjoy-enjoy aja sih. Oke, terima kasih, sampai jumpa.